إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويا عباد الله أوصيكم إياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعات yang berbahagia. Izinkanlah dalam kesempatan kali ini saya angkat sebuah tema Ramadan dan Al-Quran. Jemaat-jemaat berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang begitu istimewa. Dan di antara keistimewaannya itu adalah di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Jelas Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Dan dalam ayat yang lainnya Allah firmankan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Dan disebut mulia karena apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam ayat yang lainnya Allah juga firmankan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surah At-Tuhan ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Nah, jemaat-jemaat yang berbahagia, oleh karena itu kaum muslimin tentu selayaknya memiliki perhatian yang sebaik-baiknya, yang setinggi-tingginya. Karena apa? Karena Quran datang untuk menjadi pembimbing bagi kita semuanya. Quran datang untuk menjadi solusi dalam mengatasi segala macam problematika hidup kita. Agama ini datang ke muka bumi bukan untuk menjadi musibah atau bencana bagi manusia, tetapi dia datang untuk memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan bimbingan-bimbingan, memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan solusi-solusi, memberikan harapan-harapan. Itulah makna dari hadirnya agama ini, yang disimpulkan pedoman utamanya adalah Al-Quranul Karim. Maka dalam surah Thaha, dari sejak awal kita mendapatkan penjelasan yang cukup agar menggugah iman kita.
menggugah akal pikiran kita, menggugah nurani kita, supaya kita punya sikap dan perlakuan yang benar, yang tepat terhadap Al-Quran yang mulia ini. Cuma-cuma berbahagia. Ayat yang kedua, Allah nyatakan sejak ayat pertama, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu litashqa, agar kamu menjadi susah, agar hidupmu menjadi sulit, menjadi sengsara. Bukan itu maksud diturunkannya Al-Quran. Tetapi maksudnya adalah illa tadkiratan liman yakhsha. Tetapi maksudnya diturunkan Al-Quran itu adalah untuk menjadi peringatan, menjadi tadkirah bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan rasa takut antara kepada Allah dan kepada selain Allah. Kalau kita takut kepada makhluknya, semisal takut kepada binatang buas, kita akan lari menjauh sejauh-jauhnya, karena itu merupakan bahaya. Tetapi kalau seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan dalam ayat yang berikutnya bahwa Al-Qur'an itu tanzilam mimman khalaqal ardi. Tanzilam mimman khalaqal ardi. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari mana? Dari Zat yang telah menciptakan bumi. Wassamawatil ula, dan juga yang telah menciptakan semua langit yang begitu tinggi. Itulah Zat yang telah menurunkan Al-Quran. Sekali lagi, yang menurunkan Al-Quran adalah Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kita ada di situ. Kita sekarang ada di permukaan bumi. Kita semua sekarang dipayungi, dinaungi dengan atap yang namanya langit. Setiap hari kita merasakan manfaat yang besar. Dan Zat yang telah menciptakan langit dan bumi itulah yang menurunkan Al-Quran. Kemudian pada ayat yang ke-5, Allah nyatakan Ar-Rahman Al-Arasistawa, bahwa yang menciptakan langit dan bumi yang kemudian menurunkan Al-Quran itu, turunnya Al-Quran itu karena pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah begitu sayang kepada hambanya, begitu kasihan kepada hambanya, begitu kasih kepada hambanya, maka diturunkanlah Al-Quran. Kemudian ketika masih ada orang yang merasa berat untuk dekat kepada Al-Quran, untuk mengimani Al-Quran, untuk supaya menjadikan sebagai pedoman hidupnya, untuk supaya manusia semakin akrab-akrab dengan Al-Quran, maka pada ayat yang ke-6 Allah nyatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah lah segala langit dan bumi di mana kita ada di dalamnya, wa ma bainahuma, dan juga apa yang ada di antara keduanya, antara bumi dan langit, wa ma tahtasara, dan juga miliknya pula apa yang ada di dalam bumi, dalam perut bumi itu. Seolah jamaah sekalian yang berbahagia, Allah ingin mengingatkan bahwa yang menurunkan Al-Quran ini adalah Zat yang kita selama ini betul-betul bergantung kepadanya, betul-betul sangat membutuhkannya. Kalau tidak ada langit dan tidak ada bumi, jangankan semuanya, disebutkan langit, bumi, yang ada di antara keduanya, termasuk yang ada dalam perut bumi, diambil salah satu saja, seandainya bumi itu tidak diperuntukkan bagi kita semuanya, apa yang akan terjadi?
Hanya ada kita tanpa ada bumi. Hanya ada kita tanpa ada langit. Hanya ada kita tanpa ada isinya dari bumi ini. Apa yang terjadi? Nah, supaya apa? Supaya bangkit pengagungan kita kepada Zat yang telah menurunkan Al-Quran. Supaya kita punya penghargaan yang cukup terhadap turunnya Al-Quran ini. Supaya kemudian kita bersemangat untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Sehingga kemudian kita tergerak untuk betul-betul semakin akrab dengan Al-Quran. Jemaah yang berbahagia, bulan Ramadan ini kita diingatkan kembali bahwa Ramadan adalah alladzi unzila fihil Quran, yaitu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Maka kemudian untuk lebih memperjelas itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan beberapa kalimat berkaitan dengan Al-Quran ini. Misalnya dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mereka-mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau belajar Al-Quran, kemudian mau untuk mengajarkannya, itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik kalian. Pujian yang luar biasa, yang memujilah nabi penutup, nabi akhir zaman, nabi yang menjadi imamnya para nabi ketika menjelang mi'rajnya ke langit yang ketujuh. Mari kita hadirkan pengagungan kita. Mari kita hadirkan kesadaran kita, kemauan kita yang kuat untuk mendekat kepada Al-Qur'an. Bahkan dalam kesempatan yang lainnya, dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya satu pahala atau satu kebaikan. Wal hasanah bi asri amsalih. Dan setiap kebaikan atau pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Imam Syafi'i telah menghitung berapa jumlah huruf di dalam Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Beliau sebutkan ada 1.027.000 huruf yang ada dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Maka ketika kaum muslimin yang telah terpanggil imannya, terpanggil rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, terpanggil rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia bisa mengkhatamkan dalam membaca Al-Quran itu, berarti dia mendapatkan 1.027.000 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10, berarti 10.270.000 kebaikan yang akan didapatkannya ketika dia telah bisa menghatamkan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Ya jemaah sekalian yang berbahagia, tidakkah kita terpanggil, tidakkah kita merasa malu apabila kita semakin menjauh dari Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan di mana kita diingatkan ini bulan di mana Quran diturunkan. Bayangkan siapa yang menurunkannya. Bayangkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kasih sayang Allah kepada hambanya yang begitu besar, tak terhingga kepada kita semuanya. Lantas diturunkan Al-Quran, kita biarkan. Seperti yang dikeluhkan oleh Nabi, waqala Rasul, ya Rob, inna qaumi takhudul hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya umatku telah menjadikan Quran sebagai sesuatu yang dijauhi, hanya menjadi pajangan belaka. Wal iyadu billah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini di mana di dalamnya dulu diturunkan Al-Quran. Kita bangkitkan kesadaran kita, kita bangkitkan iman kita, kita bangkitkan tekad kita untuk semakin dekat kepada Al-Quran sesuai dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing. Kita yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan berputus asa. Karena ada pahala yang besar bagi mereka yang mau belajar meskipun terbata-bata untuk
belajar membacanya. Mulailah dari yang paling mungkin kita bisa lakukan. Kita yang belum bisa membaca Quran, jadikan momentum Ramadan kali ini untuk memulai belajar membaca Al-Quran. Sampai kapan? Sampai Allah menghendakinya. Bagi kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, jangan sia-siakan kemampuan kita membaca Al-Quran yang mahal itu. Banyak orang yang iri karena dirinya tidak bisa membaca Al-Quran. Dia sangat ingin bisa membaca setiap hari. Sementara kita kena fitnah, kita yang sudah bisa membaca Al-Quran malah kita tidak membacanya. Nabi sabdakan kalau ada satu hari, innalladzi laysa fi jawfi minal Quran kal baitil kharib, sesungguhnya orang yang pada dadanya tidak ada secuil pun, sedikit pun dari Al-Quran, maka ibaratnya seperti rumah yang kosong, yang lama tidak berpenghuni. Mari kita lihat apa yang terjadi pada rumah yang lama tidak dihuni oleh penghuninya. Begitulah, kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, jangan berpuas diri dengan kita telah membacanya. Mari kita tadabburi, kita pahami dengan sebaik-baiknya, sekuat yang kita mampu. Dan kemudian bagi kita yang sudah dalam proses berusaha memahami isinya, mari kita tergerak untuk mengamalkan sekuat yang kita mampu. Fattakullah mastata'tum. Sekuat kemampuan kita, kita berupaya untuk mengamalkannya. Itulah tanggung jawab kita yang tertinggi dari Al-Quran, yaitu setelah kita membaca, memahami, menghafalkannya adalah kita berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah sekalian, semoga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang beriman kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran, rajin membaca Al-Quran setiap hari, selalu berusaha untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya sehingga mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu kehidupan yang baik, kebahagiaan sejati dunia dan akhirat, dan dimasukkan dalam surganya yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.